وبركاته. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Tepuh Ibu Masjid, Bapak Kaji serta seluruh pengurus, dan juga kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang telah menyempatkan waktu untuk berhadir kerana Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga mempertemukan kita di dalam surga-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedikit akan berbicara tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana caranya kita bisa sedikit meniru kemuliaannya. Bicara Maulid bukan hanya bicara tentang sejarah kelahirannya. Banyak orang tahu sejarah kelahirannya tapi tidak mengikuti gaya hidupnya. Inti daripada mengingat Nabi, bagaimana caranya bisa bersama Nabi di dalam surga. Kenapa? Karena tidak ada manusia lain yang dijamin Allah yang bisa menjadi petunjuk bagi jalan menuju surga kecuali Nabi. Nabi diberi langsung kesaksian oleh Allah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk. Allah yang mempersaksikannya langsung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang paling baik akhlaknya di antara semua makhluk. Engkaulah yang paling baik akhlak. Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirimmu wahai Muhammad kecuali benar-benar hanya sebagai rahmat bagi alam. Ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Bicara tentang Nabi, musuh pun tidak pernah mengungkapkan keburukan akhlak. Bagaimana rombongan orang-orang yang mendatangi Raja Habasyah agar menolak delegasi dari orang Islam supaya tidak diterima oleh Raja Habasyah. Ketika ditanya oleh Raja Habasyah, apa yang kalian ketahui tentang Muhammad, yang ditanya kepada musuhnya, mereka pun tidak tahu mengucapkan kata-kata yang sifatnya memburukkan Nabi. Kalau musuh saja yang benci tidak tahu melihat celah keburukan Nabi, maka tentu kita yang mencintainya meyakini hal itu. Hari ini yang benci Nabi cuma dua golongan saja. Yang pertama kafir, yang kedua munafik. Dan munafik lebih berbahaya daripada kafir.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Allah juga mempersaksikan bagaimana cinta Nabi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Telah datang kepadamu seorang rasul yang dia begitu menderitanya, dia tahan penderitaannya. Dia tidak ingin dia menderita supaya engkau tidak menderita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Dia khawatir sekali kalau engkau akan menerima penderitaan. Dia khawatir kalau engkau masuk ke neraka. "Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim," kata Allah. Benar-benar Muhammad ini, kata Allah, ingin sekali engkau menjadi orang yang mukmin agar kakimu tidak pernah menyentuh ke dalam neraka Allah, agar tidak pernah jemati malaikat ditimpakan kepada tubuhmu. Allah mempersaksikan itu. Kata Abdullah bin Umar, pada suatu hari Nabi membaca Al-Quran, lalu melewati bacaan surah Al-Ma'idah. Ketika Nabi Isa, diceritakan dalam surah Al-Ma'idah, ketika Nabi Isa mengadu kepada Allah karena cintanya kepada umatnya, Nabi Isa juga cinta kepada umatnya. Apa kata Nabi Isa? "In tu'adzibuhum fa innahum 'ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Ya Allah, seandainya nanti engkau azab umatku ini, maka sesungguhnya mereka juga ciptaanmu, kata Nabi Isa. Yang lepohnya, ya Allah, itu juga ciptaanmu. Seperti seorang istri mengatakan ke suami yang sedang pukul anak, apa dikatakannya? "Itu anakmu, becandakan anakmu," kata si istri sambil teriak-teriak. Nabi Isa mengatakan kepada Allah, "Kalau engkau azab umatku ini, ya Allah, itu juga hamba yang engkau ciptakan. Wa intaghfir lahum, seandainya engkau mengampunkan dosa mereka, fa innaka antal 'azizul hakim, maka engkaulah yang paling agung, engkaulah yang paling bijaksana." Di dalam kata-katanya dia mengharapkan belas kasihan Allah. Begitu Nabi Muhammad membaca ayat ini, terbayang dengan umatnya, apa yang terjadi? Dia mengucapkan, "Allahumma ummati, Allahumma ummati." Ya Allah, bagaimana nasib umatku, ya Allah? Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Bergetar langit. Allah mendengarkan tangisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berkata kepada Jibril, faqala Allah taala li Jibril, "Wahai Jibril, turun. Datangilah Muhammad, fasalhu, tanyalah kepadanya, ma yubki, apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad?" Padahal Allah sudah tahu. Turun Jibril, fa'atahu Jibril, fasa'alahu Jibril, bertanya, padahal Allah tahu. Kemudian disebutkan oleh Nabi bahwa dia khawatir terhadap umatnya. Nabi Isa saja khawatir, apalagi dia. Jibril kembali menemui Allah, dan kemudian dia menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Nabi, padahal Allah juga sudah tahu lebih dahulu. Dan Allah berkata, "Jibril, turun kembali. Beritahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdhika fi ummatika, kami akan meridhaimu dan umatmu wahai Muhammad, wala nasu'ak, dan kami tidak akan menyakiti perasaan." Demi umat, Nabi Muhammad memohon ke Allah supaya umat ini dipelihara sampai ke akhirat. Dan Nabi Muhammad terus berjuang untuk membela umat, walaupun umat melupakannya, walaupun umat hari ini menghina-hinanya, melecehkannya, mengatakan bahwa waktu dia kecil dia dalam keadaan gembel, dekil, dan ini dikuatkan oleh para munafik yang diberi panggung untuk berbicara. Tapi Nabi Muhammad dalam hadis, sampai ke akhirat, waktu kita meniti titian sirah, dia masih terus berdiri sampai semua umatnya selesai. Dan dia mengucapkan, "Allahumma ghafir, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ampunilah dia." Nabi Muhammad sujud 2 kali memohon syafaat agar diizinkan memberi syafaat oleh Allah, dan hanya Nabi Muhammad yang kemudian diberi syafaat oleh Allah. Jadi intinya, Allah telah mempersaksikan Nabi Muhammad ini baik,
luarnya baik, dalamnya baik, tidak ada sedikit pun celah untuk mengatakan dia tidak baik. Kalau orang bicara masalah Nabi, tidak ada tapinya, tidak ada kalimat tapi. Tapi kalau orang bicara masalah kita, diselingi dengan tapi. Bapak itu sebenarnya baik, cuma kelihatan baju. Ada cumanya, cuma pelit sedikit. Ustaz itu baik, cuma gemuk saja sedikit. Semuanya ada tapi. Ibu itu cantik, cuma umay katakan, macam umay, masya Allah. Semua ada tapi, tidak ada yang luput daripada kekurangan. Tapi bicara Nabi, tidak ada tapinya. Mau di sisi mana? Tubuhnya, kata Ummu Salamah istrinya, keringatnya saja wangi. Dalam mazhab kotorannya saja suci. Tidak ada sedikit pun. Makanya inilah manusia yang akan membawa kita ke siratal mustaqim, kata Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana nasib kita? Nabi Muhammad sudah ada yang menyaksikan, mempersaksikan kebaikannya. Seluruh alam mempersaksikan kebaikannya. Kita, apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus bisa memunculkan saksi bahwa kita ini adalah makhluk sunnah. Bagaimana caranya? Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Ada dua hadis yang mulai berbunyi li salihil akhlaq. Sesungguhnya hanya saja aku dibangkitkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi target daripada semua kehidupan adalah akhlak. Orang kenal Allah, orang kenal Nabi, syahadat sudah, salat sudah, tapi akhlak buruk belum sampai ke target. Walaupun belajar macam model, tapi kalau belum berakhlak, belum sampai kepada ujungnya. Waktu Nabi menyebutkan tentang hadis itu, beliau memakai kalimat innama. Innama dalam bahasa Arab diketahui dari dahulu, kalau sudah pakai innama, itu maknanya adalah hasad. Lil hasad itu membatasi. Benar-benar beliau hanya dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Maka tidak berguna orang yang salat berjamaah tapi akhlaknya pun tidak berguna. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi akalnya busuk, tidak berguna. Maka oleh karena itu kita pun perlu kesaksian. Dalam catatan ayat, hadis dan asar para sahabat, kita bisa menjadikan empat golongan untuk menjadi patokan akhlak kita. Jadi ada empat golongan. Kalau mereka bersaksi kita baik, maka insyaAllah kita sudah jadi orang baik. Yang pertama, yaitu kesaksian dari pasangan hidup kita sendiri. Kalau suami butuh kesaksian istri, dia butuh istrinya mengucapkan di akhir hayat suaminya bahwa inilah suami yang terbaik. Kalau Nabi Muhammad dipersaksikan dari masa hidup sudah baik, kita ini belum bisa dikatakan baik kalau masih hidup. Kita baru difonis betul-betul baik di saat telah meninggal dunia. Kalau masih menjalani hidup, kalau orang mengatakan bahwa kita baik, tapi kita masih menjalani hidup, belum tentu. Hari ini nampaknya baik, besok belum tentu. Banyak orang yang nampaknya baik hari ini, kemudian berubah keesokan harinya. Nabi Muhammad dari hidupnya sudah ada jaminan kebaikan. Kita belum ada jaminan kebaikan sampai meninggal dunia. Dan siapa orang pertama yang kita butuhkan kesaksiannya agar kita dianggap orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah mengatakan yang paling baik di antara manusia yang paling baik akhlaknya. Dan juga ada hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga adalah akhlak. Akhlak yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, wahai para suami, bagaimana cara bisa mendapatkan kesaksian istri?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada istri-istrimu. Tirulah Nabi dalam rumah tangga, walaupun tidak bisa 100%, 25% pun sudah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dirinya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad itu Al-Qur'an, kata Aisyah. Ma taqra'u as-surah? Aisyah mengatakan, tidakkah engkau membaca dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, engkau lah hamba yang terbaik akhlaknya. Aisyah mengakui seluruh isi Al-Quran itu akhlak Al-Quran ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempersaksikan suaminya adalah suami terbaik. Banyak hadis, puluhan hadis yang menceritakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada istri, tidak sedikit pun tangannya pernah melayang ke tubuh istri dalam keadaan marah, tidak pernah. Dia hanya melayangkan tangannya di waktu perang saja, tidak kepada pembantunya, tidak kepada istri. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saking hebatnya, romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dalam keadaan haid. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah dalam keadaan haid, beliau selalu menjaga satu gelas untuk minuman. Jadi beliau tidak ganti-ganti gelas kalau selama dalam keadaan haid. Maksudnya beliau menjaga cukup satu gelas yang beliau minum. Tapi selalu Nabi mengambil gelas Aisyah, mengisinya dengan air, lalu Nabi sengaja meminum di tempat bekasan Aisyah radhiyallahu anha. Silakan baca hadis. Dia sengaja meminum bahagian gelas yang mana yang diminum oleh Aisyah. Kalau kita bapak, kan kita cari yang belum tersentuh. Kita akan lihat gelas yang empat anak-anak bibi, kita lihat, kemudian baru kita minum. Rasulullah sengaja meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesaksian Aisyah, pulang dari satu tempat di malam hari, beliau tidak berani mengetuk pintu, beliau tidur di depan pintu. Kemudian bangun Aisyah di pagi hari, melihat Rasulullah tertidur di depan pintu. Aisyah berkata, wahai Rasul, kenapa engkau tidak mengetuk pintu? Apa jawaban Nabi? Aku tidak ingin menyakiti hati, tidak ingin mengganggu tidurmu, wahai istriku. Ini jawaban Nabi, masya Allah, pulang malam hari, tidak mengganggu, tidak ingin mengganggu istrinya, tidur di depan pintu. Kalau kita pak, betul pintu. Ada pula yang pengawalnya pak, kita tidak akan tunggu itu. Engsel paling kurang tercabut dari tempat kita. Kalau kita sudah ketuk beberapa kali tidak dibuka, insyaAllah hancur itu pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang Farsi, orang Persia, yang mengatakan, Rasulullah, makanlah di tempat. Aku ingin menjamu, kata Rasulullah. Bagaimana dengan istriku? Engkau saja ya Rasulullah, kata Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau. Diundang lagi malam yang lain, datanglah ya Rasulullah. Bagaimana dengan istriku? Dia kembali menjawab, engkau saja ya Rasulullah, kata Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau. Diundang kali ketiga, karena sudah tahu Rasulullah tidak mau datang sendiri, barulah orang ini mengatakan, dengan istrimu ya Rasulullah. Barulah Rasulullah datang. Subhanallah. Hari ini bang, kita mau pergi ke kafe, makan sesuatu yang lezat. Ditanya oleh istri, oh dia jawab, ada urusan kadu, kahir, muh, mendam, hajuk-hajuk, hidup, kebendam. Pergi tidak bawa istri, pulang satu martabak pun tidak sampai ke rumah. Tapi kalau teman sekantor, masya Allah, begitu gaji 500 ribu seakan-akan tidak ada artinya. Panggil semua orang, ditraktir semuanya. Istri tidak pernah dibawa, hanya di foto-foto di Facebook, dikirimkan ke istri. Inilah kadang-kadang keadaan sebagian suami. Tapi bukan suami yang ada di masjid ini. Jemaah melakukan Allah, kita butuh kesaksian. Kalau seandainya kita meninggal dunia, lalu kemudian di saat tubuh kita dimandikan, jenazah kita dimandikan, maka apabila seorang istri berbisik kepada anaknya sambil mencuci tangan suaminya yang telah meninggal, dia mengatakan, anakku, inilah tangan
yang dulu habis waktunya untuk memberi rezeki untuk kita. Dialah yang keluar. Dia tidak peduli teriknya matahari. Demi kita anak, pada saat dia cuci kakinya, dia katakan ke anaknya, wahai anak, inilah kaki ayahmu yang selalu pergi hanya untuk mencari sesuatu kepada kita. Dibasuh mulutnya, dia katakan, mulut inilah yang selalu mengatakan yang baik, mengajarkan kita. Dia cuci semua anggota tubuh, tapi yang teringat hanyalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. InsyaAllah surga, insyaAllah surga. Karena Allah lah yang menyuruh kita berbuat baik. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, maka berbaik-baiklah dengan istri agar mereka boleh saksi. Tapi juga istri lebih butuh kesaksian suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma imra'atin matat, semua istri kalau dia meninggal dunia atau suaminya lebih dulu meninggal dunia, wa zawjuha anha radhi, lalu suaminya ridha, memberi kesaksian keridhaannya, dakhalatul jannah, diwajibkan istri itu masuk surga. Syaratnya ridha istri, ridha suami. Tidak ada ridha suami, pintu surga tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika sahabat berkumpul, dia mengatakan, maukah engkau ala adullukum ala nisaikum fil jannah, maukah engkau tunjukkan istri-istrimu yang di dalam surga, artinya siapakah istri-istri yang akan berada dalam surga. Kata sahabat, bada ya Rasulullah, tunjukkanlah ya Rasulullah, beritakanlah. Kemudian Rasulullah berkata, yaitu istri-istri yang apabila ghadibat, dia marah atau dimarahi oleh suaminya, dia marah atau dimarahi oleh suaminya, asia alaiha, suaminya menyakiti perasaannya, tapi karena takutnya kepada Allah, dia datang ke pembaringan suaminya, lalu dia genggam tangan suaminya, kata Rasulullah. Lalu dia berkata, berbisik kepada suaminya, hala yadi fi yadi, wahai kanda, tanganku di atas tanganmu. La aqtahidu ghamdi, aku tidak bisa memejamkan mataku, hatta tarda anni, sampai engkau meridhaiku malam ini. Inilah istri di dalam surga. Kalau ada sesuatu, mohon maaflah kepada suami. Rasulullah menjaminnya surga. Ibu-ibu silakanlah dipraktekkan. Kalau terjadi sesuatu di pagi hari, datanglah kepada suami di malam hari sebelum dia tidur. Jangan tunggu dia selio. Selio antara sadar dengan tidak. Dalam keadaan sadar, datanglah, peganglah tangannya. Wahai suamiku, tanganku di atas tanganmu, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau meridai. Suami bingung, macam tu lagi nyoka. Ada pun dengar ceramah menerjakan. Dia pegang lidah isteri berulang-ulang, sembuh menegaknya. Karena tidak pernah hadis dengar hadis Nabi yang begitu. Tapi begitulah isteri yang baik. Sedikit kesalahan suami, pikirkanlah kebaikannya yang banyak. Suami pun sedikit kesalahan istri, pikirkanlah kebaikannya yang banyak. Lupakanlah yang sedikit. Tanamlah ke dalam jiwa kebaikan yang banyak. Masuklah surga bersama-sama ke dalam surga. Jemaah berkat Allah, makanya kita ini baru baik kalau istri mengatakan baik, bukan bos kita mengatakan baik. Ada orang tidak peduli kesaksian istri, yang penting istri orang mengatakan baik. Bukan abang yang akan duga, bukan. Bagus sekali cantik begini, sekali baik, sekali akhlaknya. Tapi istrinya tidak pernah mengatakan baik. Dia cuma baik kepada istri orang. Begitu juga kadang-kadang istri yang memujinya suami orang, suaminya sendiri tidak pernah mengatakan baik. Susah masuk surga. Nah, jadi kita butuh berbaik-baiklah. Kemudian kata Nabi, kemudian kesaksian yang kedua yang kita butuhkan untuk mencapai predikat akhlak, yaitu kesaksian dari tetangga-tetangga dan orang sekitaran kita. Umar radhiyallahu anhu pernah seseorang datang kepadanya karena ada satu kasus membutuhkan saksi. Lalu Umar berkata, siapa yang akan menjadi pengacara bersaksi untukmu bahwa engkau orang baik? Umar berkata, carilah orang yang bisa menjadi pembela di pengadilan, yang bisa bersaksi bahwa engkau adalah orang baik.
Belum habis Umar bicara, tiba-tiba ada sahabat yang dengar. Kemudian sahabat mengatakan, aku ingin bersaksi untuknya wahai Umar. Kata Umar, Fabi Aisyah, dengan apa engkau akan mengatakannya bahwa dia baik? Kata orang ini, Al-Adalah, dia ini orang saleh. Umar langsung mengejar pertanyaan itu, jawaban itu. Dia mengatakan, Ahuwa jaruka alladhi, apakah dia tetanggamu yang engkau selalu bergaul dengannya, lailahu wa naharahu, yang engkau selalu bergaul dengannya malam dan siang, madkhalahu wa makhrajahu, apakah engkau selalu bersamanya waktu dia keluar dan masuk dari rumahnya? Kata orang ini, lah, aku bukan tetangga. Lihat pertanyaan Umar. Umar menanyakan kebaikan seseorang. Pertama sekali indikasinya adalah tetangga. Kalau tetangga sudah mengatakan kita baik, maka kita masuk akhlak yang baik insyaAllah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang melarang untuk menyakiti tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jaran." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Berbaik-baiklah dengan tetangga. Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sungguh demi Allah, tidak dianggap beriman, tidak dianggap beriman, tidak dianggap beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, siapa yang kau maksud tidak dianggap beriman? Rasulullah berkata, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah." Orang yang tetangganya tidak selamat daripada keburukannya. Mungkin kita tidak caci tetangga. Mungkin kita tidak coret dinding tetangga. Kita tidak robohkan bangunannya, tapi mungkin kita pelihara bebek yang baunya kita kirimkan ke tetangga, yang mungkin mereka sudah seminggu tidak bisa makan. Mau dibayangkan kari bebek pun tidak bisa, karena yang bau bukan bau kari, bau tai bebek. Kita menyakiti mereka. Jangan ganggu tetangga. Kalau tetangga sudah mengatakan puluhan tahun kita hidup bersamanya, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita sewa rumah, lalu kalau ada kesaksian mengatakan dua kedua, di mana beliau duduk selalu mati, maka insya Allah kita telah masuk ke dalam golongan akhlak mulia. Jadi jemaah berkat Allah, jangan sampai hati tetangga kita tersakiti, karena ini adalah permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja menyebut dalam surah An-Nisa ayat 36, setelah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya sampai pada kalimat kata Allah, jagalah wal jari zil qurba, jagalah dengan tetangga yang dekat, wal jari junub, dan juga jagalah tetanggamu yang jauh. Tapi kalau tetangga mengatakan, kami tidak aman keberadaan di sini, maka kita ini berbahaya. Kita ini dalam keadaan tidak direkomendasi akhlak kita. Orang-orang sekeliling kita kalau bersaksi menyebabkan kita surga. Anas bin Malik menceritakan, di saat mereka duduk dengan Rasulullah, kemudian lewatlah jenazah. Lalu sahabat begitu tahu jenazah siapa, mereka tahu kan? Tidak tahu kan? Agak sedikit tetangga yang jauh. Dan begitu mereka tahu, fa'asnau alaihi khairan, sahabat mengatakan, oh fulan, masya Allah, fulan itu baik sekali orangnya. Rasulullah menjawab, wajaban, pasti. Kemudian tidak lama lewat satu jenazah lagi. Ketika sahabat tahu jenazah siapa, kemudian mereka mulai mengatakan, fa'asnau alaihi syarran, mereka mengatakan tentang jenazah ini tidak baik, orangnya jahat selama hidup. Rasulullah kemudian menjawab, wajaban, pasti, kata Rasulullah. Umar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami puji jenazah yang pertama, engkau menjawab wajaban. Ketika kami mengatakan keburukan tentang jenazah yang kedua, engkau pun mengatakan wajaban. Apa maksudmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ma asdaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Itu orang yang engkau puji, sebagaimana kebaikan yang engkau ungkapkan dan engkau adalah saksi kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Dan siapa yang tadi engkau katakan keburukannya, maka juga wajib baginya neraka.
Makanya kita ini tergantung pada kesaksian sahabat, kesaksian orang-orang di sekeliling kita. Dan kesaksian itu keluar dari sanubari, bukan dipaksa. Itu kalau solat jenazah cenderung dipaksa, walaupun ada sunnahnya. Ada sunnahnya astana, ada mayit, memuji mayit ada sunnahnya. Itu sunnah bagi kita untuk tidak mengungkapkan keburukan mayit. Tetapi itu bukan sebuah indikator kita baik. Ditanya sama ibu sebelum setelah solat jenazah, buka jenazahnya jeroh, ditanya, apakah jenazah ini baik? Kita mau tidak mau jawab terpaksa jeroh. Satu orang saja berani menjawab, Hana, aku palingnya jenazahnya. Kalau kita jawab itu ditanyai sama ahli waris, kami bertani menjepat, kita tak berani jawab. Padahal jenazah itu hutang tidak bayar. Selama hidup mungkin apapun dia lakukan menyakiti tetangganya. Maka bagaimana caranya di saat nama kita keluar dari speaker menasah-menasah, keluar dari nama kita diumumkan telah meninggal dunia fulan bin fulan, semua orang yang mendengarkan kemudian mengatakan, Masya Allah, telah pergi saudara kita yang selalu berada satu masjid dengan kita, Masya Allah, telah pergi yang dermawan, Masya Allah, telah pergi pemelihara anak yatim, Masya Allah, telah pergi orang-orang yang baik. Semuanya menangisi tanpa harus ini mengatakannya bahwa ini adalah jenazah yang baik. Mereka keluar dari sanubari. Maka salah satu tanda husnul khatimah adalah kesaksian orang tentang akhlak kita. Tapi kalau yang meninggal orang yang buruk, ahli mupan, problem maker, pencuri, perampok, diumumkan jenazah telah meninggal dunia, semua orang tersenyum, Alhamdulillah mati syaitu. Kupikir mati rupanya. Alhamdulillah, semuanya senang. Sebagaimana orang senang dengan kematian kita, maka begitulah wajib raka kepada kita. Makanya kita, akhlak yang baik itu ada pada mulut dan kesaksian orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, di mana-mana ada Ustaz Fahri. Malam ini beliau tidak berani menghentikan saya. Karena Pak Kecik telah memberi ultimatum, tidak ada pertanyaan. Jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesaksian yang ketiga. Kapan kita dianggap akhlak kita baik? Kalau kita bermuamalah, kesaksian dari orang yang pernah bermuamalah urusan harta dengan kita. Jadi hadis tadi Umar melanjutkan pertanyaannya kepada orang yang ingin mengatakan merekomendasikan orang ini baik. Umar mengatakan tadi pertanyaan Umar yang pertama, apakah dia tetanggamu yang engkau selalu bergaul dengannya siang dan malam? Orang ini mengatakan tidak. Pertanyaan Umar yang kedua, fa'amiluka allazi tu'amiluka fi dirham wa dinar, apakah dia pernah berhubungan denganmu tentang dirham dan dinar? Maksudnya, dari mana engkau tahu dia baik? Pernahkah engkau berurusan harta dengannya? Orang ini juga menjawab, enggak, tidak pernah katanya. Umar mengatakan, ciri-ciri orang yang baik kalau pernah berurusan dengan harta dan diakui kebaikan dan kejujuran, baru dia agak baik. Kalau model ada seorang pekerja, lalu setelah bekerja dia berkhianat, lalu ketika disaksikan oleh pimpinannya mengatakan, tidak baik, orang itu tidak baik, sering tidak masuk kerja, kita bukan orang berakhlak. Kalau orang sudah mengatakan, selama saya mengutangkan uang kepadanya, selalu dia bayar tepat waktu, selama saya memperkerjakannya, selama dia bekerja dengan saya, tidak pernah sepeser pun dia ambil lebih kecuali gajinya, dipersaksikan oleh orang tentang harta, maka kalau di tangan orang kita sudah baik tentang harta, baiklah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi hari ini, orang berjanji datang berhutang kepada orang dengan air mata, pinjamkanlah uang 2 juta, 3 juta. Setelah itu berjanji 1 bulan dibayar, bahkan ada janji seminggu dibayar. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, setahun, 2 tahun, bahkan sudah ganti presiden, oh belum. Ada jadi hutang tetap belum dibayar. Masya Allah. Kalau kita tanya kepada orang itu, baikkah fulan? Panen agak. Ya, ada baik. Tak belum ada baik. Tidak dibayar hutang. Cukuplah kalimat-kalimat itu untuk menunjukkan kita bukan penduduk surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, semua yang pernah punya hutang dan tidak membayarnya di dunia,
maka dia akan membayarnya di akhirat. Dengan apa? Dengan amal. Dan kalau ada orang yang rencana tidak mau bayar hutang, sampai meninggal rencana tidak mau bayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengumpulkan dia dan qiyallahu sariqan, dikumpulkan satu neraka dengan para pencuri. Jadi dianggap tidak lagi bukan orang berhutang, tapi dianggap pencuri. Makanya kalau bermuamalah dengan harta, bisnis, baik mudharabah, murabahah, apapun, lakukanlah dengan kejujuran. Sampai orang bersaksi, cukup jujur umurnya, jujur sekali. Kita telah masuk dalam kondisi orang yang dijamin akhlak kita. Orang berakhlak dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini Bapak Ibu, orang tidak peduli lagi halal haram. Orang tidak peduli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatiyanna 'ala an-nazi zamanun, akan datang suatu zaman kepada umatku, la yubali al-mar'u bima akhadha." Orang tidak peduli lagi dari mana mengambil harta, ambil halal, ambil haram. Mau harta halal, mau harta haram, dia tidak peduli. Makanya muamalah harta itu menjadi tanda akhlak. Tanda akhlak. Kalau masih bermain dengan yang haram, kita belum dikategorikan berakhlak. Kalau masih berani memainkan peranan kita dengan dunia riba, kita belum berakhlak. Kalau masih bermain dengan semua yang diharamkan Allah, kita belum berakhlak. Jadi waktu Umar tanya itu, sahabat ini juga mengatakan, "Nah, tidak, aku tidak pernah berhubungan harta dengannya." Kata sahabat ini, tidak bisa mempersaksikan kebaikan. Dan yang terakhir, kesaksian terakhir yang kita butuhkan untuk menunjukkan bahwa kita berakhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesaksian orang yang pernah melakukan safar, perjalanan dengan kita. Umar melanjutkan pertanyaan yang ketiga kepada orang ini. Apa katanya? Hal huwa rafiquka allazi tusafiru ma'ak? Dari mana kamu tahu dia baik? Pernahkah dia bersafar denganmu? Pernahkah dia berjalan denganmu dengan perjalanan yang jauh? Bapak Ibu, maka Allah, salah satu tanda orang berakhlak di mana? Kalau dalam perjalanan pun tetap baik. Kenapa bisa begitu? Rasulullah berkata, "As-safar qit'atun min al-'azab." Safar itu, perjalanan itu adalah bahagian daripada azab. Orang kalau sudah safar, biasanya menemui azab. Susah tidur. Dalam dia 300 tidur tak bisa tenang. Dulu tidur di rumah dalam keadaan terlentang. Di dalam mobil tidur dalam keadaan terduduk. Tidak ada bantal. Kadang-kadang jatuh ke samping, ke kiri, jatuh ke bawah orang, ditolak oleh bawah orang, jatuh ke jendela, keluar pintu, tinggal badannya saja. Hanya makan susah, mau makan enak takut mencret, karena WC tidak ada. Belum ada yang 300 yang bisa membuktikan ada WC. Mau minum apa saja, biasanya kita suka-suka, kita campur-campur, minum jus ini, tambah jus ini. Di dalam perjalanan kita tidak berani, dalam pesawat pun kita tidak berani. Maka perjalanan itu kita antum minal azab, dia bahagian daripada azab. Kadang-kadang kita sakit perut, tinggal berhenti di satu WC, masuk WC masjid. Kebetulan mesinnya masya Allah kotor sekali, buka pintu masih ada bekasan punya orang lain, punya kita yang masuk, itu yang keluar. Tidak jadi ini. Kenapa kotor sekali? Masya Allah, terbayang bagaimana kamar mandi kita di rumah. Kadang-kadang kamar mandinya baik, bagus, bersih, tidak ada tempat sangkut celana satu pun. Mana ada nombor pegawai bapak? Mencret mau keluar, celana mau disangkut di mana? Akhirnya yang luar yang dalam dipegang di tangan kiri. Waktu mau cebok bingung, gimana cara mencebok? Dia taruh di atas kepalanya, begitu ditutup jatuh ke dalam lubang hati. Kita atur bilang azab, safar itu susah, hidup kita susah. Makanya Allah pun sangat memahami bahwa perjalanan susah, diberilah keringanan. Diberilah keringanan, boleh melakukan qasar, boleh melakukan jamak. Disitulah terbukti teman yang baik. Kalau dalam susah pun dia datang, dia mengatakan, dia tanya, "Kenapa susah sekali dalam WC?" Kita bilang, "Ada tempat bersangkut." Nah, kata, "Nggak tahu sangkut celana." Dia bilang, "Oh, sini celana yang saya pegang." Oh, kita keluarkan celana kita. Dia pegang celana. Lalu dia pergi. Oh, ini masalah. Ada keparahan.
Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau orang baik itu akhlaknya terjamin, dalam susah pun dia tetap bersama kawan. Di saat kepala kita terjatuh dalam mobil ke atas bangunnya, dia tahan, dia lihat wajah kita, sayang. Dia sayang. Dia tahan sampai ngeces kita ditahan, dia boleh tahan. Itu teman Masya Allah baiknya. Kita makan ditemani, kemudian semuanya ditanggung, saling tolong-menolong. Makanya mau tahu teman yang baik, coba dulu jalan di dalam sebuah perjalanan jauh. Karena yang banyak terjadi, susah tidak ditanggung bersama, tapi senang ditanggung bersama. Ketika keluar sertifikasi dan gaji, semuanya memuji-muji kita. Kita traktir, semuanya tersenyum. Dia mengatakan kita baik, dia mengatakan begini. Begitu dalam perjalanan, dia tidak mau tanggung. Dia tidak mau urus lagi kesusahan kita. Bahkan mungkin di saat kita sakit pun dia tinggalkan. Ada teman makan teman. Selain jeruk makan jeruk, ada teman makan teman. Maka cuma kepada Allah SWT. Inilah akhlak baru teruji di saat kita diberi saksi oleh empat orang. Yang pertama pasangan hidup kita. Tapi jangan banyak sekali ganti-gantinya, karena susah mendapatkan kesaksian. Baik di istri pertama, tidak baik di istri keempat. Susah saja ya, ya susah dapat surga. Di mana ini saya bilang ibu sedikit. Malam lain kita kembali ke asal. Kesaksian daripada pasangan hidup kita. Nah, jangan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, kesaksian dari tetangga kita. Berbaik-baiklah dengan tetangga sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, kesaksian dari orang yang pernah bermuamalah tentang harta dengan kita. Dan yang keempat, kesaksian teman yang satu perjalanan dengan kita. Kalau dia mengakui kita baik di tengah jalan, maka insya Allah kitalah yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahabbakum minni wa aqrabakum bi fil jannah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling kucintai dan paling dekat denganku nanti di surga, yaitu satu surga bersama Nabi, yang paling baik akhlaknya. Maka berakhlaklah. Cerita Nabi adalah cerita akhlak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul Salam.